ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala amtika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tarihi lil muslimin ya khabir ya latif wa syarra zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin mukmin nafus salatan ala nabi ala nabi terus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafi'il ilahi farihil guruh wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, kita lanjutkan bab tanazzuh fil amal. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa ketika terjadi tanazzuh fil amal antara dua amil atas satu makmul, maka kita diperbolehkan memilih yang mana yang akan beramal kepada isim dhamir dan mana yang akan beramal kepada isim dhamir. Menurut ulama Basrah, lebih utama amil yang mana? Yang kedua. Yang kedua, karena faktor kedekatan, lebih dekat. Atau menurut ulama kufar, silakan lebih utama mengamalkan amil yang pertama, karena faktor lebih awal, mendahului. Tapi terlepas dari itu, intinya sama-sama boleh. Nah, yang kita bicarakan kemarin itu terkait amil yang muhmal, ya kan? Terkait amil yang muhmal, contohnya misalkan yusinani wa yusiu ibnaka, atau yusino diikut ulama besro. Yuksino huwa yusi'ani, ya kan? Halo? Berarti yang amal yang pertama, berarti ulama besro. Yuksino huwa yusi'ani ibnaka. Ini terserah. Ini berarti yang pertama, yang mana yang umat? Yang tidak beramal ke sini, yang mana? Yang pertama. Hah? Yang pertama. Halo? Yang pertama. Pertama, ini Muhammad. Jelas? Insya Allah. Kemudian yang kedua, yang mana Muhammad? Yang kedua. Yang kedua, ini Muhammad. Paham? Insya Allah. Paham? Insya Allah. Nah, yang Muhammad-Muhammad ini, Al-Muhammad, juga dikenal dengan istilah At-Talib. Apa? At-Talib yang mencari domir, penuntut domir. Oke, misalkan yang ini. Yang pertama, yusinani yang Muhammad. Yang kedua, amal mana inaka. Oke, kata yang lebih dulu, silakan kamu yang lebih dekat damai. Tapi saya minta ganti. Nanti maksudnya? Insya Allah. Jadi dia menuntut, menuntut ganti karena dia tidak bisa beramal pada inaka. Maka diganti dengan domir. Jelaskan? Insya Allah. Jelaskan? Insya Allah. Nah, ini perbincangan sebelumnya itu terkait dengan talib yang beramal kepada dhamir mahal rafa. Baik dhamir muttasil baris atau dhamir mustatir misalnya. Pokoknya intinya dhamir yang mahal rafa. Yang kita bicarakan sebelumnya, muhmal atau talib itu membutuhkan dhamir yang mahal. Jadi bagaimana kalau sekarang talib ini butuh pada dhamir yang mahal?
Malik. Bagaimana jika sekarang Khalid butuh pada dhamir yang mahal ghairi raqib? Tidak mahal? Tidak mahal? Berarti bisa mahal? Masalah. Atau bisa mahal? Jir. Atau bisa mahal? Tidak dengar? Jir. Oke. Tidak mahal rofak berarti bisa mahal? Nasol. Nasol. Atau? Mahal jir. Atau? Jir. Jatam? Jatam? Tak bisa. Tak bisa, tak bisa. Paham tak? Insya Allah. Nah, dhamir yang mahal selain rofak itu yang bisa jadi, saya sebutkan lebih dulu majlur, karena ini lebih gampang. Majlur bisa jadi mahalnya masuk. Masuk. Paham? Insya Allah. Paham di sini? Insya Allah. Oke. Sekarang kalau majlur, dapat nanti dibahas belakangan. Kalau masuk, maka kemungkinannya dua. Bisa jadi mansub ini adalah laisa khabara fil asli. Kembali lagi ke yang gini-gini. Atau khabarun fil asli. Kalau laisa khabarun fil asli, paham tak? Insyaallah. Dengan khabarun fil asli itu ada perbedaan. Ini belum selesai juga. Yang mansub ada laisa khabarun fil asli. Ada yang khabarun fil asli. Paham? Insyaallah. Kalau laisa khabarun fil asli, biasanya dhamir kalau dinasabkan fi'il itu menjadi apa? Menjadi apanya? Maqol. Maqol itu fadlah atau undah? Fadlah. Fadlah. Paham? Insyaallah. Ini penting. Fadlah. Berarti statusnya enggak penting-penting amat. Karena fadlah. Fadlah. Kalau maqol itu asalnya berarti itu undah. Maqdua maqolnya dhanna. Maqol pertama dan yang kedua itu bukan fadlah. Itu undah karena asalnya mubtada khabar. Mubtada khabar itu sama-sama mubtada. Paham enggak saya di sini? Insyaallah. Paham enggak di sini? Insyaallah. Berarti kalau khabarun fil asli umda, konsekuensinya fadlah boleh dibuang, umda tidak boleh. Tidak boleh dibuang. Ini harus dipahami dulu. Sampai di sini jelas? Insyaallah. Kalau fadlah alias bukan khabar asalnya, maka dia boleh saja dibuang. Kalau asalnya adalah khabar, berarti dia tidak boleh. Umda. Kalau umda tidak boleh. Tidak boleh. Ngerti tidak sampai di sini? Insya Allah. Tidak sampai di sini. Insya Allah. Nah, ini pun berjabatan. Kalau dhamir yang mansub dan fadlah laisa khabaran fil asli, ini mau diapakan? Tergantung. Tergantung apa lagi? Tergantung yang mau dimuhmalkan itu amil pertama atau kedua. Beda lagi konsekuensinya. Sampai di sini jelas? Insyaallah. Sampai di sini jelas? Insyaallah. Beda lagi konsekuensinya. Kalau al-muhmal huwal awal dan al-muhmal huwal tsani. Tsani. Itu beda konsekuensi. Ini belum ini lah, belum ini lah. Ini masih yang masuk yang laisa khabaran fil asli. Ya, al-muhmal huwa. Apakah muhmal huwa awal? Awal atau al-muhmal huwa tsani? Coba jepit. Wala ta. Yang keras. Wala ta wala ta di ma awalin qatuniya bi muhmalin bi ghairi bal atfahul oh, lagi, ulang lagi. Bal atfahul zakiyakun khairahabar. Lagi. Bal atfahul. Bukan, bukan, bukan. Wala tadi. Wala tadi ma'awalin khatumiyah.
fatuhilah. Wala taji ma'awalin fatuhilah. Paham? Insyaallah. Ujungnya bal harfahul zam iyakun ghayra khabar. Perhatikan. Berarti kita bicara laisa khabaron fil asli. Iyakun iyakun ghayra khabar. Berarti kita bicara dhamir mansub, dhamir matruk. Karena ada qalib maka ada dhamir matruk yang mansub dan bukan khabar. Wala taji ma'awalin fatuhilah. Berarti bicara al-muhmal wal awal. Sampai di sini jelas? Insyaallah. Sampai di sini jelas? Insyaallah. Contoh. Saya dan Zaid saling pukul. Saya memukul Zaid, Zaid memukul saya. Contoh ini. Darab. Darabtu. Paham? Insyaallah. Paham? Insyaallah. Wa darabani. Zaid. Darabtu wa darabani Zaidun. Zaidun. Apa yang ada di sini? Insyaallah. Apa yang ada di sini? Insyaallah. Okay. Ini contoh yang ini. Ini gimana cara kasih kodenya ini? Ini A, B ini. B 1 1.1. Ini 1.2. 2. Paham ya? Insyaallah. Kodenya. Jadi ini contoh dari B 1.1. Paham enggak dari sini? Insyaallah. Yang papan. Darabtu. Saya memukul siapa? Memukul siapa? Zaid. Paham? Wa darabah dan memukul nida kaula Zaidun basirah. Zaid. Berarti ini jelas menjadi makmumnya. Darabani. Hah? Darabani. Berarti yang pertama muhmal. Kenapa muhmal? Dia harusnya memukul Zaid. Ngerti enggak sampai di sini? Ngerti enggak? Jadi artinya dia dorok Zaid. Zaidan. Zaid. Zaidan. Zaidan harusnya. Tapi karena ini yang diamankan, maka ini jadi darabani Zaidan. Nah, jadi apa sekarang? Hai. Panggilnya dorok. Otomatis dorok tuh tolek pada dhamir mansub untuk dia dikaramannya. Makon. Hah? Makon. Paham enggak? Insyaallah. Paham enggak sampai di sini? Insyaallah. Maka hukumnya tidak boleh dibaca dharabtu. Bal harfahu ilzam. Wal harfahu ilzam. Iya, kun ghayra khabar. Paham enggak sampai di sini? Insyaallah. Jadi tidak boleh ada dhamir. Dhamir. Tidak boleh dharabtu wa dharabani itu tidak boleh. Mengapa? Karena ini umdah. Paham enggak? Insyaallah. Ini umdah. Artinya sudah bisa dipahami bahwa saya dan Zaid saling pukul. Ngapain ada kuda? Kok undah saja? Biar tidak panjang-panjang. Paham tidak sampai di sini? Insyaallah. Wal harfahul zam liyakun ghayra khabar. Jelas sampai di sini? Insyaallah. Jelas sampai di sini? Insyaallah. Maka yang tidak boleh dorong tubuh. Dorong tubuh. Jadi dhamir matluknya ini harus harus dibuang. Dibuang. Paham enggak sudah di sini? Insyaallah. Oke. Okay. Sekarang bagaimana kalau yang al-muhmal was tsani? Paham enggak sudah di sini? Insyaallah. Bagaimana yang kalau yang al-muhmal adalah was tsani? Was tsani, maka contohnya menjadi begini. Dorong. Paham? Insyaallah. Wa dorob. Nah, dorobani. Dorobani. Paham? Insyaallah. Dorobani wa dorob tuhu. Nah, dipasang apanya? Dhamir. Dipasang apanya? Dhamir. Dhamir. Dorobani wa dorob tuhu. Zaidun. Zaidun. Paham tak tadi? Insyaallah. Paham tak tadi? Insyaallah. Paham tak tadi? Insyaallah. Jadi kalau yang muhmal yang atas awal tidak boleh ada dhamir matruk. Tidak boleh ada dhamir yang mahal
Rafa itu intinya. Semua tafsilan itu berarti satu hal. Kalau yang muhmal yang pertama tidak boleh ada dhamir selain Rafa. Mahal Rafa. Jelas enggak sampai di sini? Insyaallah. Mau ini tafsilannya, mau ini sama aja. Paham? Insyaallah. Paham? Insyaallah. Kecuali yang ini. Oh, enggak, bukan semua ya. Kecuali yang ini. Ini beda lagi nanti hukumnya. Kalau yang ini atau yang kedua, pokoknya tidak boleh ada di muhmal yang pertama itu ada dhamir ghairu rafi'. Hatta yang ini sekalipun begitu sebenarnya. Cuma bedanya kalau yang ini dhamirnya harus dibuang. Kalau yang ini nanti dhamirnya diakhirkan, tidak boleh ada di depan. Kemudian kalau dan buang juga, oh, udah masalahnya. Ngerti tidak sampai di sini? Insyaallah. Ngerti tidak sampai di sini? Masalahnya udah, tidak bisa dibuang. Kamu ingin dibuang, ya udah, jangan dibuang. Letakkan belakang aja. Paham kan? Insyaallah. Nah, kalau yang benar, buang aja. Buang ke laut. Paham tidak sampai di sini? Insyaallah. Paham tidak sampai di sini? Insyaallah. Jadi ini contoh B. Satu titik dua. Nanti dah ada di sini. Insyaallah. Di taruh ini, wa darabtuhu Zaidun. Paham? Insyaallah. Kenapa kok tidak boleh dibuat? Karena kalau ini dibuat, ini seolah-olah jadi. Halo? Oh. Ya kalau tidak ada alirnya. Kalau kebetulan kayak gini. Lah kalau lapannya Musa misalnya. Itu muharkan. Paham gak? Insyaallah. Paham gak? Kalau misalkan dorobani wa dorobku al-fatah. Ayo. Ini yang mana yang muhmal? Gak jelas. Mau bilang ini muhmal, ini berarti rofa, tegaknya ketemu. Kalau mau bilang ini muhmal, ini berarti nasab jadi muhmal. Tapi itu tak ketahuan. Maka malah jelas. Ngerti tak? Insyaallah. Jadi dorob mukhol nida kaulah alfa. Pada hari ini. Insyaallah. Wa dorob tuban mukhol kaulah huda alfa. Sampai di sini pak? Insyaallah. Ya, masih sampai di sini.